kau pilih orang yang emosional. Ibu Mega itu justru sudah mengampuni, iya kan? Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah, itu yang saya bilang, Bu. Ibu sih sudah 82 tahun, saya nggak bisa berdebat sama Ibu ya. Tapi presiden, kalau cuma 2 tahun karakter teruji kepada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus Ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau Ibu mau pilih Pak Prabowo pun, itu hak Ibu.